66. Penyelenggaraan Rumaket yang telah memasuki tahun kedua ini diselenggarakan dengan menghadirkan kolaborasi epik para pelaku seni budaya, dalang cilik, desainer, koreografer, peragawan-peragawati dan fotografer yang di sana dilaksanakan selama 2 hari tanggal 4 dan 5 Oktober 2022. Di dalam Rumaket, wayang dikemas dengan berbagai bentuk dan media, tidak hanya ditampilkan dalam bentuk konvensionalnya, namun wayang juga akan disuguhkan dengan balutan teknologi dan pertunjukan menarik, sehingga wayang dapat lebih dikenal dan dinikmati oleh generasi muda saat ini. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya memberikan kemeriahan, tetapi mempunyai makna dalam bagi kepentingan dan banyak dimensi untuk kota Yogyakarta tercinta. Selamat mengikuti acara ini, selamat menikmati rangkaian event ulang tahun kota Yogyakarta ke-266. Sukses untuk semuanya! Mencoba mengkolaborasikan beberapa jenis musik. Malam hari ini sebenarnya kami memadukan musik calung dan keroncong. Namun demikian, karena kita ingin menampilkan sesuatu yang khas menjadi ciri di kota Yogyakarta, makanya kegiatan Sekar Nyunte seperti ini patut dilestarikan dan memberikan kesempatan masyarakat penggiat seni untuk melakukan dan mengeksplor semua potensi kreativitas yang ada di dalam kota Yogyakarta ini. Sekaligus dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini, sehingga kami bisa menampilkan potensi yang ada di wilayah kelurahan kami.